bisnis punya bis. Wah, enggak ada bis yang ditulis Karbala gitu. Kecuali kalau punyaan orang Syiah atau sopirnya Syiah atau sopir dan pemilik bisnya dua-duanya Syiah gitu. Enggak mungkin. Iya. Ada oknum-oknum yang mulai menghujat para sahabat secara terang-terangan melewati media. Ada buku, ya, buku di situ menceritakan tentang silsilah daripada Umar bin Khattab. Ya, ini Umar bin Khattab. Tapi kemudian dikasih gambar, ini gambar secara tidak jelas begini, ya. Tapi itu apa? Gambarnya babi seperti ini. Ini sudah dilakukan, ya, seperti itu. Kawin kontrak makin marak. Ya, ini di mana-mana. Iya, kawin kontrak makin marak. Sampai ada fatwa. Iya. Jadi garda revolusi itu ada perempuan, ada laki-lakinya. Iya, yang laki-laki ini bilang kepada yang perempuan, "Hei, kita kawin kontrak yuk. Nikah mut'ah berjamaah." Dia bilang, "Wah, nggak boleh itu kalau berjamaah, kalau sendiri-sendiri itu boleh." Begitu. Mereka bilang begitu. Yang laki-laki mengatakan, "Siapa bilang kalau berjamaah nggak boleh? Nggak boleh lah itu." Akhirnya mereka berdebat, akhirnya meminta fatwa. Ya, meminta fatwa kepada marja. Salah satu marja adalah Muqtada As-Sadr. Dikasihlah fatwa ini bahwa bermut'ah berjamaah itu lebih afdal daripada kalau sendiri-sendiri. Coba. Nah, itu. Ini berbahaya sekali. Ya. Makanya hati-hati kalau ibu-ibu punya anak jauh di Jogja kuliah, ya. Atau di Jogja ini mulai menguat Syiah. Atau di Bandung. Ya. Hati-hati itu. Kita enggak tahu. Beberapa waktu yang lalu kalau nggak salah itu saya baru cerita seperti ini, kemudian ketika sesi pertanyaan kakaknya itu mendakwai adiknya tadi yang tanya itu, yang dia apa namanya kuliah di Jogja. Jadi dia sudah kuliah di Jogja beberapa tahun aja sudah mendakwai adiknya. Bayangkan itu kalau tidak melakukan mut'ah. Kalau melakukan mut'ah, kalau yang melakukan mut'ah itu mahasiswi dan anak-anak kita, gimana? Makanya perlu berhati-hati sekali Syiah ini. Sampai kalau di Mashhad, ini kota suci, karena di situ tempat ada makam daripada Imam Ridho, itu banyak dikunjungi. Nah, ziarah makam itu tidak afdal kalau tidak melakukan mut'ah. Sehingga permintaan terhadap mut'ah ini sangat besar sekali. Sehingga sampai ada tarif-tarif khusus. Ya, kalau satu jam itu $50. Kalau satu hari $75. Mohon orang kalau anak muda kan, daripada $50 satu jam, mending satu hari $75 gitu kan. Bedanya sedikit tapi waktunya lebih lama gitu kan. Ini resmi begini. Ya,